Pemirsa, Polres Metro Tangerang Kota bersama TNI merazia sejumlah tempat hiburan malam yang didominasi pengunjung warga negara asing di Kota Tangerang Banten. Namun dalam operasi lilin jelang Natal dan Tahun Baru tersebut, petugas gabungan tidak mendapati pengguna narkotika. Kedatangan petugas gabungan di sebuah tempat hiburan malam di wilayah Tangerang membuat panik para pengunjung dan wanita pemandu lagu. Selanjutnya jajaran Polres Metro Tangerang Kota bersama TNI memeriksa identitas diri dan barang bawaan mereka. Selain itu untuk mencari pemakai narkoba, para pengunjung dan wanita pemandu lagu diharuskan menjalani tes urin. Dari 3 lokasi tempat hiburan malam yang didominasi pengunjung warga negara asing, petugas tidak mendapati pengguna narkotika. Selain menyasar tempat hiburan malam, operasi lilin jelang Natal dan Tahun Baru ini juga dilakukan di sejumlah ruas jalan. Kegiatan serupa akan terus dilakukan petugas gabungan guna menciptakan suasana aman dan kondusif dari tindak kejahatan dan peredaran narkoba. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.